India percepat pembelian 33 unit jet tempur dari Rusia. Tanggal 21 Juni tahun 2020 Aziadi Berita Militer Dunia. Kementerian Pertahanan India mempercepat proses pembelian jet tempur 21 MiG-29 tambahan dan 12 pesawat Sukhoi Su-30 MKI dari Rusia, seperti dilansir oleh India Today pada Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020. Skema pembelian menggunakan langsung government to government, tanpa melibatkan broker senjata. Dengan nilai mencapai 6 miliar rupiah India. Rencananya 12 unit Su-30 MKI nantinya akan diproduksi lokal oleh Hindustan Aeronautics Limited yang berbasis di Bengaluru, sementara 21 pesawat tempur MiG-29 akan diproduksi di Rusia. Proposal pengajuan pembelian pesawat tempur ini muncul pada saat India dan Tiongkok terlibat dalam ketegangan di Lembah Galwan, dimulai setelah pasukan Tiongkok menyusup ke wilayah India. Sumber, militermeter.com.